Bapak Ibu, Saudara, Saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita semuanya. Renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran bab 3 ayat 13 sampai 20 dan Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Hari ini kita juga memperingati Santo Bonaventura, seorang uskup dan pujangga gereja. Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, panggilan dan perutusan Tuhan yang terjadi dalam diri Musa tidak segera dipahami oleh Musa. Untuk itulah Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Dia adalah sumber, asal, kekuatan dan kekuasaan, jaminan dan kepastian yang mampu membebaskan manusia dari belenggu perbuatan. Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, dalam bacaan Injil, Yesus mengajak setiap orang beriman untuk datang dan belajar kepadanya. Hal ini terjadi karena Yesus menyadari bahwa perjuangan dan perutusan sebagai orang beriman tidaklah mudah. Namun semua itu akan dapat diatasi jika kita membuka hati dan diri kita untuk menimba kekuatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita memperingati Santo Bonaventura, seorang imam dan pujangga gereja. Bonaventura menjadi seorang Fransiskan dan berkat kecakapan dan ketekunannya, meski masih muda, ia diserahi pimpinan tertinggi Ordo. Gagasan-gagasannya yang diresapi semangat Injil ditulisnya dalam banyak buku rohani. Sekalipun begitu giat bekerja, namun wataknya tetap lemah lembut. Kelak Bonaventura menjadi uskup agung Albano dan meninggal dalam konsili Lyon. Saudara-saudari umat Allah yang dicintai oleh Tuhan, dari bacaan-bacaan suci pada hari ini, kita semua diajak untuk merenungkan. Pertama, marilah kita membuka hati dan diri kita untuk menimba kekuatan dalam diri Yesus Kristus. Dan yang kedua, mari kita meneladani sikap iman Santo Bonaventura dan kelemah lembutannya dalam karya dan pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.